Oke, baik sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang berbahagia ini, saya sudah sampai di pekarangan Sultan Abdul Halim. Ya, di sini banyak ramai sekali karena hari ini ada diadakan yaitu pesta sunnah ya. Yaitu di sini ada festival sunnah yang diadakan di Stadium Sultan Abdul Halim ini. Saya akan tunjukkan kepada sahabat semuanya bagaimana keadaan di pesta festival sunnah ini yang berada di Sultan Stadium Sultan Abdul Halim di Alustar Kedah ya. Terima kasih, teruskan menonton. Oke, selamat petang semuanya. Assalamualaikum. Hari ini kita datang di festival sunnah yang berada di Stadium Sultan Abdul Halim ini. Ramai sekali yang datang, semuanya dari ukhti-ukhti semuanya ya. Oke, kita masuk di pekarangan festival sunnah ini. Memang ramai sekali, rancak. Nah, ini adalah pengunjung yang datang di festival sunnah ini. Assalamualaikum ya. Ramai sekali yang datang, ada disediakan tempat untuk membeli makan. Nah, kita masuk ya. Bagaimana area di dalam? Nah. Oke, kita tengok di dalam ada apa. Oke. Nah, di festival sunnah ini ada juga jualan bihun. Wah, luar biasa kalau Mai datang di Alostani. Nah, nak pekena bihun sempoi. Nah, ramai. Ha, datang hari ini semuanya nak datang di festival sunnah yang berada di Stadium Sultan Abdul Halim ini. Ah, ini abang kita nih. Tuh, dia. Masya Allah. Ini belangah besar macam ni, noh. Oke, bang, selamat berniaga, bang. Oke. Oke, nah di sini ada juga jualan apa nih, bang? Oh, tuh dia. Ayam gunting. Ayam gunting ada juga di sini ya. Alhamdulillah ramainya. Nih hari besok nih besok las ya. Jadi tuan-tuan boleh datang hari ini dan besok nih. Alhamdulillah jualan macam-macam nih. Selamat menjaga bang ya. Oke, assalamualaikum. Kalau nak bertangkap gambar di sini pun ada di festival sunnah di sini ya. Ah, ini adik-adik kita sudah sampai di festival sunnah. Ramai. Semua pakai hitam ya, pakai hitam. Masya Allah, luar biasa. Oke, ini dia kita sedang berada di Stadium Sultan Abdul Halim. Nah, ada apa di sini? Nah, ini alhamdulillah banyak jualan-jualan di sini, tuan-tuan. Alhamdulillah. Oke, jualan apa, bang? Berbagai produk untuk keagamaan ya. Ah, ini brand Capal. Oh, ya. Insyaallah. Insyaallah ini brand Capal. Oke, banyak nih. Brand Capal ya. Mereka kita ada kopiah, kurta, masyaallah. Di sini ada Capal, kain pelekat, burdah dan baju-baju. Jadi boleh datang besok, tuan-tuan. Datang di Festival Sunnah ini. Ramai ya. Jadi tuan-tuan boleh datang besok ya. Ada di Grey ini, ada jualan-jualan untuk adik-adik kita. Wah, assalamualaikum. Ini jualan-jualan ramai ni. Ini jualan apa ni? Barangan sunnah. Oh, seperti ini apa nama ni? Kopiah ya. Oke, ini kopiah ni, mah handsome adik kita ni. Oke. Cantik-cantik semuanya. Oke. Oke, juga di sini ada adik-adik kita yang tengah bermain apa nih? Oke. Kita tengok lagi ke depan. Ada jualan-jualan apa di sini? Ramai, banyak sekali. Jadi boleh datang ya. Jualan-jualan di sini macam-macam dijual ya. Ini tempatnya berada di Stadium Sultan Abdul Halim. Ah, macam-macam di sini ada ya. Jadi jangan lupa untuk datang besok. Ah, yang hari ini tak sempat datang, sila besok datang ya. Karena banyak ramai ini.
jualan-jualan ada minyak sunnah ya, jualan ini festival sunnah, maka yang dijual adalah barangan-barangan sunnah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ada capal barangan-barangan sunnah ini dijual. Nah, banyak dari ukhti-ukhti kita, saudara-saudara putri yang datang di sini ya. Oh, ini semua ada jualan cadar-cadar ya. Oke, jualan-jualan di Stadium Sultan Abdul Halim ini. Oke. Banyak jualan-jualan. Ramai ya. Ya tuan. Alhamdulillah hari ini. Datang yang ramai yang datang. Assalamualaikum. Ini kumpul dah tak banyak orang. Siapa cepat dia dapat. Lambat tak dapat. Insyaallah. Baik. Hai. Assalamualaikum. Nama siapa nih? Oke, di sini ada Adam dan Hawa Premium Parfum. Nah, ini Adam dan Hawa, siapa yang nak beli minyak wangi? Oke, tuan-tuan datang di sini di Festival Sunnah. Barangan-barangan sunnah dijual. Di sini banyak saudara-saudari kita datang. Jadi ada satu hari lagi besok untuk meraikan Festival Sunnah ini yang berada di Stadium Sultan Abdul Halim. Ada disediakan jualan makanan, buge dan macam-macam ya. Sila datang, jangan malu, jangan segan. Cendol pun ada. Nah, Pak Long tengah goreng apa nih Pak Long? Nasi goreng pun ada ya. Tuh, luar biasa. Nih lah, di Festival Sunnah nih. Goreng Pak Long, goreng Pak Long. Ah, tuh dia Pak Long tengah goreng nih. Jadi besok boleh datang di Festival Sunnah ini. Jangan malu, jangan segan. Tempatnya di mana? Di Stadium Sultan Abdul Halim Al-Istana. Jangan malu, jangan segan. Oke, Pak Long ya. Terima kasih, Pak Long. Oke. Sudah, dah siap dah. Oke, di sini ada jualan air Oreo Milk Drink Latte Cappuccino. Jadi, besok ada satu hari lagi. Jangan tak datang, kena datang di Stadium Sultan Abdul Halim ya. Ramai, ramai, ramai. Ini semuanya peniaga, pembeli ramai beratur ni. Macam-macam dijual di sini. Oh, lok cing ada juga ni di sini. Oh, luar biasa jualan. Penuh ni menjelang bulan Ramadan dan juga ada jualan Festival Sunnah. Festival Sunnah. Wah, makanan-makanan. Luar biasa. Masya Allah. Jadi besok yang tak datang, esok kena mai datang di Stadium Sultan Abdul Halim. Jangan malu, jangan segan. Ramai, ramai, ramai. Rancak, rancak, rancak. Ini balak makanan jualan-jualan ini. Semua ada nih. Ya? Ya, bang? Ini ramai beratur nih. No. Udah. Mak metua lalu belakang pun tak nampak lah nih. Bau dia, tuh dia. Jadi siapa yang tak datang, esok boleh datang di Stadium Sultan Abdul Halim untuk meraikan yaitu Festival Sunnah yang berada di Stadium Sultan Abdul Halim Jalan Sukamenanti ini ya. Oke Pak Long, terima kasih Pak Long, selamat berniaga. Alhamdulillah. Oke, di sini ada apa lagi ini? Oh, ini nasi goreng apa nih? Nasi goreng Pattaya. Tuh dia. Nasi goreng Pattaya. Ini kalau makan nih tuan-tuan, mak mertua lalu belakang tak boleh nampak nih. Tuh dia, Masya Allah. Nasi goreng Pattaya. Dicampur dengan ayam. Tuh dia. Ayak pun ada ya. Yang ini kira, yang ini daging apa nih? Ini ayam shawarma. Ayam? Shawarma. Ayam shawarma. Tuh dia. Jadi ini dipanaskan di sini, potong ya, terus. Dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang besok yang tak tahu tempat nih, mai datang di Stadium Sukamenanti, Stadium Sultan Abdul Halim, Jalan Sukamenanti ya. Oke, terima kasih. Wow, tuh dia. Sedap sungguh lah. Oke, terima kasih. Oke, tuh dia. Lok cikang, lok cing ya.
Lok Cintai. Nah, itu dia. Kerupuk leko pun ada tuh. Dia. Woi, makanan pesta sunnah. Nih, tuh dia yang berada di Stadium Sultan Abdul Halim. Tuh dia, banyaknya. Ini agak nih. Ha. Tuh dia. Oke, terima kasih. Oke, on kamera. Satu, oke. Tuh dia. Tuh dia meleleh-meleleh, tuan. Tuh dia. Hangpa kalau tak main halus, tak rugi. Jadi, tuan-tuan, besok kena datang di Stadium Sultan Abdul Halim yang berada di Jalan Suka Menanti. Halus tak lah, weh. Ha, tuh dia abang kita ni. Tuh dia. Nak makan apa pun ada ni. Tuh dia meleleh-meleleh-meleleh. Lima ya. Tuh dia. Ha, demo. Oke, terima kasih. Ah, dok tang ni ada kelompok leko ni. So dia original ganu. Ha, jadi datang di Stadium Sultan Abdul Halim ni. Ha, banyak jualan. Ha, nak kacang pun ada ni. Ha. Ni dia. Ni nak kacang pun ada, nak kacang rebus pun ada. Jadi datang, jangan tak datang di Stadium Sultan Abdul Halim. Jalan Suka Menanti Alosta, ya. Oke, terima kasih tuan. Nah, ni kerja. Ah, tu dia ramai pada hari ini untuk datang di pekarangan Stadium Sultan Abdul Halim. Jadi Lok Cintai, ha, ni tu dia. Tahan iman bila datang di sini untuk kita membeli makanan. Ha, ni. Di pesta sunnah, luar biasa, masya Allah. Di lok Cintai, ha. Nih, jualan memang luar biasa ya. Jadi jualan yang luar biasa. Oke, terima kasih karena kita sudah sampai di pekarangan Stadium Sultan Abdul Halim ini di Jalan Suka Menanti. Di belakang sini banyak sekali yang datang pada hari ini. Luar biasa. Jadi pesta festival sunnah ini yang diadakan di pekarangan Stadium Sultan Abdul Halim. Semoga yang belum datang esok segera datang ya. Jadi ramai sangat-sangat teruja kita bila datang di sini. Ada solawat, ada nasyid dan banyak lagi dari ustadz-ustadz kita yang akan memberikan ceramah-ceramah agama ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.